Halo guys, balik lagi sama aku di sini. Jadi di video kali ini aku mau nyobain game MOBA baru yang rilis di Google Play Store kita. Tapi sepertinya game ini tuh masih tahap beta. Tapi untuk region Indonesia itu adalah salah satu region yang masuk beta test untuk game yang satu ini ya guys ya. Oke, karena apa? Karena di sini aku mau klik menu settingnya aja masih coming soon, dan juga untuk klik yang friend ini juga masih coming soon, dan untuk yang lainnya juga masih coming soon ya, kayak gitu ya guys ya. Jadi di sini nih kayak chip loadoutnya, hero-nya. Nah, oh tapi hero-nya bisa kita lihat ya, untuk hero-nya bisa kita lihat. Oke, kita review aja hero-hero yang ada di game ini ya. Oke, untuk hero-nya masih sedikit banget ya, masih sedikit banget. Oke, nggak apa-apa. Kita klik aja satu-satu. Ini dia, nggak ada animasinya kah? Oke, ini. Oke. Dan ini juga. Kita gedein suaranya sedikit. Oke. Oke, di sini nggak ada animasinya ya guys ya. Jadi cuman gambar kayak gini, oke. Ini dia. Widih, ini keren sih. Ini assassin pasti ya. Oke, okay. Oh yang tadi assassin. Nah ini sepertinya apa namanya, antara di sini ya nggak ada tulisnya magic kah, magic atau assassin? Sepertinya sih assassin ya. Oke, okay, yang lainnya. Oke, okay. Jadi di sini nggak ada animasinya ya, jadi cuman gambar kayak gini. Oke, okay, cuman segitu aja ya untuk hero nya guys. Di sini hero nya masih sedikit banget. Oke, dan untuk skinnya belum bisa kebuka. Oke, dan inventory-nya. Oke, untuk inventory-nya di sini cuman ada name change card atau buat ganti nama kayak gitu ya. Jadi untuk fitur-fitur yang lainnya itu belum terbuka, masih coming soon ya. Berarti ini gamenya masih tahap beta ya. Oke, kita langsung aja di sini play. Nah, di sini tuh ada dua mode yaitu Sovereign sama Place Lane. Dan di sini ada match sama RVG. Bedanya apa RVG ya? Aku belum pernah nyobain sih untuk versi RVG-nya ini. Cuman kemarin aku sempet yang main match-nya itu di Place Lane. Place Lane itu ibaratnya kayak Brawl ya kalau di Mobile Legends itu. Nah, untuk Strip Ruin-nya itu adalah 5 versus 5, itu map-nya itu seperti di game MOBA pada umumnya, yaitu map-nya itu besar ya. Oke, dan sekarang kita langsung masuk aja ke Strip Ruin-nya aja ya. Oke, kita start. Di sini bisa mabar, cuman untuk fitur friend-nya belum kebuka ya, masih coming soon. Oke, semoga aja nggak lama untuk match-nya. Oke, sekarang udah masuk ya ke gamenya. Let's play, kita langsung play aja guys. Alright, kita pakai hero yang mana ya? Ini kah? Coba ini ya. Ini sepertinya assassin sih guys. Tang. Oh itu tang, ini tang. Apa ini? Oh archer, ada archer tuh. Oh ini archer, kita cobain archer ya, karena di sini kalau aku pakai assassin nggak bisa guys. Oke, kita select dan kita lihat ya seperti apa grafik dari game ini. Oke, di sini 5 versus 5 ya, seperti biasa pada game MOBA umumnya. Oke, ini dia guys untuk gamenya ya. Di sini untuk skillnya itu ada 4 skill ya, ada 4 skill. Oke, kita let's go. Untuk grafik di sini mantep ya, untuk grafiknya lumayan bagus guys. Tapi di sini sayangnya untuk menu settingnya nggak bisa kebuka guys ya, jadi aku nggak bisa lihat settingan grafiknya. Tapi menurutku ini grafiknya bagus. Bisa naik motor guys. Oke, karena di sini aku posisinya jadi archer, jadi aku di sini fokus dulu ke jungle ya. Oke. Efek dari game ini menurutku bagus ya, aku suka sama efeknya ya. Ini bener sih masih tahap beta ya guys ya untuk gamenya. Nah di sini kita lihat-lihat dulu untuk grafiknya guys. Untuk di sini juga ada heal. Oh ini ada tank guys. Oke, kita bersihin dulu minionnya. Oke. Oke, kita heal. Wah dia kabur. Oi. Ya kabur pak. Oke. Di sini aku mau jungle dulu ya. Oh, bisa naik motor guys. Oke, ke bawah, kita bantuin dulu ke bawah ya. Sebenarnya sih aku harusnya jungle dulu ya. Oke lah, nggak apa-apa, di sini aku mau fokus jungle dulu biar cepet naik levelnya ya. Oke. Oh, belum selesai. Oke, oke, satu lagi. Oke, nice. Ini adalah assassin ya guys ya.
Nice. Balik, 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 balik. Oke. Okay. Untung lolos, guys. Kita teleport ke sini ya. Nah, kita bisa teleport bebas ya, mau ke land mana aja atau mau ke base ya, balik ke base. Oke. Okay. Nice, di sini aku masih level 3, guys. Oke. Okay. Kita lanjut ke jungle lagi. Untuk pingnya di sini 281. Lumayan juga ya. Tinggi juga pingnya. Tapi nggak ngelag-ngelag banget sih, walaupun dapat ping 270-an ya. Gila sih, tapi nggak, maksudnya nggak ngelag. Nggak ngelag sih guys, seriusan. Ini nggak ngelag sih gamenya. Oke. Okay. Nice. Oke, okay, kita langsung aja masuk. Kita hajar towernya guys. Oke. Okay. Yuk, dikit lagi. Yo, mundur, 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 mundur. Aku suka sama efek-efek yang ada di game MOBA ini, seriusan guys sih. Walaupun karakternya ya kayak gini ya. Ini kan masih tahap beta ya, mohon dimaklum. Tapi efeknya seriusan, aku suka dari efek game yang ada di game MOBA ini ya. Wow, 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 dia disiksa. Oke, kita hajar. Aku jagain. Oke, masih selamat. Oke, untuk grafiknya kita motor-motor dulu ya, teman-teman. Oke, nah di sini kita bisa naik motor juga. Kita bantuin sebelah sini dulu. Iya. Ayo lo, mau kemana lo? Nice. Oke. Wih, lihat efeknya sih keren, guys. Seriusan sih ini. Aku suka sama efek-efek yang ada di game MOBA ini, guys. Walaupun karakternya kecil ya. Karakternya kecil. Nah, di sini ada musuh lagi, guys. Oke, kita hajar aja, hajar aja, hajar aja, hajar aja. Oke. Nice. Nah, di sini juga ada monsternya, guys. Tuh lihat monsternya ya. Ini untuk kayak lore-nya kayak gitu ya. Hajar, 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 hajar. Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Mantap. Hajar, 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 hajar. Dia masih level 9. Nah, mantap, guys. Wah, minionnya, oi, kejauhan, oi. Oke, okay, let's go. Hajar, 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 hajar. Dikit lagi. Oke, okay, nice. Nice. Satu lagi, satu lagi, satu lagi. Oke, okay, satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Aduh, nggak bisa, Pak. Nice. Hampir mati, Pak. Hajar, hajar, hajar. Nah, nah, nice, nice, nice. Dia mati, mati. Oke. Okay. Bersihin dulu minionnya, Pak. Oke, okay. Nice. Oke, okay. Yuk push. Waduh, di bawah, oi, ada, oi. Aduh, balik dulu, balik dulu. Oke, hajar. What the? Ya, mati. Kalah gak sih, Andrit? Masa kalah sih, cu? Ini kenapa? Bot kah, Andrit? Wah, kalah sih. Yah, kalah. Kalah sama minion, guys. Astaga. Kayaknya timku itu adalah bot, anjrit, muter-muter dari tadi.
Oke guys, nah segitu aja dulu ya untuk review game dari Starfall Arena ini. Gak apa-apa di sini kita kalah karena mungkin timku juga bot bisa dari tadi muter-muter terus. Nah buat kalian yang mau nyobain gamenya langsung aja download link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.